Oke guys, jadi gue di sini bakal kasih tutor gimana caranya buat double mic check ya guys ya di device Poco X3 Pro. Di TikTok gue banyak yang nanya-nanya, bang gimana sih cara double mic? Gimana cara double mic bang? Punya gua kok nggak bisa, punya gua kok nggak bisa. Oke, jadi sini gua pertama-tama mau ngasih tahu kalau gua record make bawaan ya guys ya, bawaan device. Terus buat masalah settingan di sini gua kasih tahu nanti ya guys ya. Oke. Nah, untuk resolusi gua make 2400 1080. Kualitas video 32 Mbps. Orientasi gue otomatis, sumber suara itu, nah ini deh nih, sumber suara itu ditaruh mikrofon ya guys ya, taruh mikrofon. Untuk laju bingkai gue hidupin, laju bingkainya itu 60 fps ya guys ya, biar HD smooth gitu. Dan selebihnya udah, ini bisa lo lihat sendiri. Mungkin itu aja ya, nanti selebihnya kayak bisa kalian coba di gramnya langsung. Nah, terus gimana cara recordnya? Pertama-tama misalkan nih gua kasih tutorial dulu ya. Nah, gua udah masuk ke training ya guys ya. Cara double mic-nya itu pertama-tama nih tombol sebelum mic sebelum kita record itu harus keadaan mati kayak gini ya guys ya. Terus pas ketika kita sudah kita nyalain recordan ya. Kita tak nyalain ini mic-nya, ini kita nyalain seperti ini. Oke, gitu aja sih. Nanti kalau kalau misalkan suaranya masih kecil, kalau keadaan kayak gini kita main tombol yang ini yang besar. Ini buat tombol suara teman kita, terus yang ini buat suara step kita, step musuh. Oke, mungkin itu aja sih yang bakal gua kasih tahu kali ini dulu ya guys ya. Semoga bermanfaat bagi pengguna device Poco X3 Pro. Cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.